Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhail Najimin, YouTube channel Suhail Najimin. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Saya akan membicarakan hari ini tentang dosa-dosa besar yang boleh menghancurkan umat. Dosa-dosa besar selain daripada meminum arak dan juga dadah ini, zina, tuan-tuan dan puan, zina juga boleh menghancurkan umat. Satu umat yang telah hancur dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranlah umat Nabi Lut. Yang berada di negara Sodom, yang mana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Masa itu Nabi, kalau diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini, tuan-tuan dan puan, mereka ini kawan. Judul Allah nanti jadi Nabi. Jadi Nabi Lut ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke negara Sodom. Yang mana di negara Sodom pada masa itu, tuan-tuan dan puan, telah berlaku suatu perlakuan yang belum pernah orang buat, yaitu LGBT. Lelaki kawin dengan lelaki, perempuan kawin dengan perempuan. Ya Allah, na'udzubillah, ya Allah, kehancuran moral yang berlaku di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghantar Nabi Lut, dan Nabi Lut supaya pertamanya kembali kepada moral, kepada kehidupan yang ada moral, tapi mereka melawan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan bala yang Allah hantarkan ialah Allah telah mengangkat negara mereka ini, satu negara, tuan-tuan, naik. Allah hancurkan negara, naik tanah dia itu, kemudian Allah kasih Allah terbalikkan. Perempuan, jauhilah apakah LGBT ini. Apakah yang maksudkan dengan zina ini sehingga dia menjadi satu masalah, satu dosa besar yang membawa kehancuran umat ini? Zina ialah, menurut agama Islam, menurut dalam Al-Quran lah, menurut yang kita faham, ulama telah bagi ialah, maksud zina ialah persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah. Kalau sah itu sama istri lain. Allahu Akbar. Faktor-faktor seseorang melakukan zina. Apa faktor-faktornya? Diterangkan di sini. Nah, Islam terangkan dengan jelas tentang hukumnya. Faktor-faktor seseorang melakukan zina ialah yang pertamanya adalah kurang didikan agama, kurang. Nah, didikan agama itu ada tapi kurang. Malahnya kurang dia punya pengaplikasian, nauzubillah. Nah, dia punya nilai. Ilmu itu ada, Allahu Akbar, nauzubillah. Nah, yang kedua adalah sering menonton bahan-bahan lucu. Kan, di internet sekarang itu terumpuan, di internet, cekat tentang internet. Di internet itu bukannya 1, 2, 3 laman web, berjuta-juta laman web terumpuan. Maknanya di sini, dalam Islam kita dilatih supaya jangan, kita diajar jangan. Tapi yang jangan itulah yang mau dibuatkan. Allah Akbar. Jadi terumpuan, itulah yang melakukan, yang akan mendorong melakukan zina, itu sering menonton bahan-bahan lucu ini. Dan yang ketiga adalah mengamalkan pergaulan bebas. Bila dia tengok dalam YouTube misalnya, ataupun di dalam YouTube lain lah. YouTube lain banyak. Berpuluh, malah beratus-ratus, malah beribu-ribu YouTube yang ada. Tahu kan YouTube ni? Dan kita tengok saja dalam apa yang tentang YouTube ni lah. Banyak tu YouTube sana tu. Jadi sekarang naudzubillah lah. Tertengok tuan-tuan, tidak mau tengok pun tertengok. Ya Allah, sampai begitu teruk sekali. Nauzubillah lah. Tapi kita kena kita kena gunakan akal, kita gunakan ilmu, kita kena gunakan adab lah. Adab yang bagus, yang mulia ini, supaya kita tidak terlibat dalam perkara ini, insyaAllah. Kemudian perkara yang melakukan zina yang keempat adalah sering mengunjungi tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat, tuan-tuan, jauhkanlah, jauhlah daripada tempat-tempat maksiat ini. Kunjungilah masjid. Kan? Jadi, apakah akibat perbuatan zina ini? Apakah sebenarnya? Kenapa Islam mengatakan bahwa dosa besar ini boleh membawa kepada kehancuran? Kehancuran umat. Umat terdahulu hancur, tuan-tuan, kerana perkara ini. Yaitu, akibat perbuatan zina ini adalah meruntuhkan institusi keluarga. Institusi keluarga boleh runtuh, tuan-tuan, perempuan. Maka jauhilah. B. Ataupun yang kedua adalah penyakit berjangkit akan merebak.
Penyakit-penyakit disebabkan oleh perkara-perkara ini seperti zina ini tuan puan, seperti syphilis kan, gonorea gitu. Penyakit-penyakit kelamin inilah tuan puan, dia akan berjangkit cepat kan dia adalah kuman. Itu adalah daripada Allah SWT. Nauzubillah. Yang ketiga adalah akibat perbuatan zina adalah merendahkan marwah diri dan keluarga. Allah Akbar. Nauzubillah. Yang keempat adalah melahirkan generasi keluarga yang tidak jelas nasabnya. Dalam Islam, kenapa berlakunya perkahwinan? Perkahwinan, tuan. Perkahwinan ini hukumnya harus. Harus, ha? Tapi dia akan boleh menjadi haram, boleh menjadi sunat, boleh menjadi haruslah. Menjadi besar-besarlah kalau dia kahwin. Kalau yang haram ini, kan? Makruh dan juga wajib. Dia ada hukum-hukum dalam perkahwinan itu. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Di dalam perkahwinan ini, kena faham betul-betul. Kita berkahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini arahan Allah, dapat pahala. Dan kita melihat tuan-tuan dan puan, itulah sebab dalam Islam ini, kita bagi mereka ini didikan tentang ilmu perkahwinan. Sebelum kahwin berapa, semasa berkahwin berapa, setelah berkahwin berapa, setelah dapat anak berapa, setelah menjadi cucu, buat apa? Islam ajar dengan terperinci tuan-tuan dan puan. Dan Allahu Akbar. Jadi apa kaitan dengan zina? Zina ini tuan-tuan puan dia akan melahirkan nasab yang tidak jelas. Bayangkan saya lihat tuan-tuan puan, nauzubillah. Seorang perempuan dia berzina dengan beberapa orang laki, apa jadi tuan-tuan puan? Tiba-tiba mengandung. Siapa punya anak? Siapa punya nasab tuan-tuan puan? Dia akan bila keluar si anak-anak ini dia akan melibatkan tentang perwarisan harta. Satu tentang nasab. Tentang siapa bapak dia, siapa dia punya ibu, tidak masalah lah. Tahu dia punya ibu. Allah Akbar. Islam mementingkan tentang nasab ini. Bayangkanlah kalau beribu-ribu, juta-juta, nauzubillah. Takkanlah. Gitu. Itu yang kita mau larang. Itu Islam larang. Jadi berkahwinlah dengan baik. Buat ada nasab yang bagus, ada keturunan kan. InsyaAllah Allah akan bagi kedamaian kepada orang yang berkahwin dengan baik ini insyaAllah. Mohonlah pada Allah SWT. Allah suka orang-orang berdoa ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Allah beritahu lagi, ya Allah, gunakanlah kami istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Subhanallah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa. Allah akan bagi. Allah itu Tuhan kita kan. Kemudian seterusnya adalah hikmah akibat perbuatan zina ini adalah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mengundang bala. Banyak surah kisah-kisah ini berlaku. Banyak bala berlaku disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Bukan apabila berlaku bukan setakat zina, arak pun berlaku, dadah pun berlaku. Nauzubillah. Dia sekaligus ini berjalan. Kan nauzubillah lah. Apakah hukuman-hukuman terhadap yang berzina ini tuan-tuan dan puan? Penzina muhsan, penzina yang telah yang berkahwin direjam dengan batu sampai mati. Yang kedua, penzina ghairu muhsan, penzina yang belum berkahwin disebabkan 100 kali. Okey, langkah-langkah gejala mengatasi gejala zina ini. Nauzubillah, ada pula yang jadikan zina sebagai industri. Industri, ya Allah, industri pelacuran tuan-tuan dan puan, cari duit dengan industri pelacuran. Nauzubillah. Allahu, padahal banyak lagi industri-industri lain yang boleh menjamukan kita jadi kaya. Tapi ini juga yang dipilih. Nauzubillah. Ya Allah, semoga kita berjaya. Kan? Yaitu kita hendaklah sentiasa berhati-hati memilih kawan. Tuan-tuan dan puan, pilihlah kawan yang baik-baik. Nah, kata Imam Syafi'i, jangan kalau tuan-tuan sudah berkawan dengan kawan-kawan yang sudah beriman, peganglah mereka. Kan? Itulah pilih kawan untuk mengatasi masalah zina ini. Yang baiklah, ha? Yang kedua adalah menjaga pergaulan berlainan jantina, jagalah. Yang ketiga menghadiri majlis-majlis ilmu untuk memantapkan kita punya kepahaman dengan Islam. Ibu bapa memainkan peran penting dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Terusnya melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan aktiviti maksiat ini. Ada maksiat, laporkan dengan pihak berkuasa. Ya. Kemudian seterusnya adalah mengawal pengedaran bahan-bahan bacaan dan juga tuntunan berusul lucah. Kita hendaklah bukan kawal tuan-tuan. Kalau lihat tiada langsung ini. Tapi dalam Islam dia sebenarnya kita itu. Itulah Islam mementingkan tentang nasab ini Allah insyaAllah. Jadi serius itu saja.
Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Jumpa lagi insyaallah.